Integritas adalah bentengnya ikhtiar. Satu hal di samping berpasrah diri pada Gusti Allah. Kematangan tekad ketika apa yang difikirkan dan yang diperbuat sama dan sebangun. Ketika era permakluman berada pada titik tertinggi politik, integritas kadangkala menjadi antitesa laku politik tersebut mulai dipandang kolot, kaku, tidak mau kompromi dan lain sebagainya yang dipandang perlu. Kiai Haji Kolil Bisri atau Mbah Kolil adalah seorang pendekar yang berintegritas, ketika bersikap sering dipandang sebagai batu karang yang teguh, semangat perjuangannya adalah semangat perlawanan. Kami ini bukan kuda tunggang, adalah satu sikap Mbak Kolil yang dituangkan dalam sebuah tulisan. Bagaimana Mbak Kolil memandang NU sebagai kuda sembrani bebas yang menerjang lurus dengan amaliah, fikroh dan harokahnya. Satu kesatuan utuh dalam hikmat, bukan cuma kuda tunggang yang arahnya dikendalikan penunggangnya. Kalau Pak Harto, Pak Harto yang maunya Ismail Hasan Materium. Jadi Ismail Hasan Materium. Sampai NO sendiri lalu dibelah oleh Pak Arta. Jadi orang-orang NO yang saya masukkan dalam daftar yang kira-kira mau menjadi apa fungsionaris di PP itu disikat semua. Yang jadi itu orang-orang NO yang diambil oleh Pak Harto. Nah, akhirnya pada pemilu 97, yang oleh Jawa Tengah saya nomor satu, itu nih sikap sama Pak Harto menjadi nomor sepatu nomor 53. Menurut Mbah Kolil, NU adalah penolong negeri ini ketika banyak kepentingan justru turut menggerogoti negeri. Keberanian ber-NU adalah keberanian melawan yang batil tanpa harus menunggu dukungan bahkan oleh siapapun. Dalam satu kesempatan ketika NU diobok-obok Orde Baru, Mbah Kolil menyatakan, "Saya tak butuh Pak Harto, tapi saya hanya butuh Tuhan." Pak Harto adalah penguasa adikuasa saat itu, semua perintah dan pernyataannya adalah sabdo pandito ratu bagi semua pejabat negeri, pantang ditentang. Bahkan urusan Muktamar NU saja dia memasukkan orang untuk jadi boneka kepentingan Orde Baru. NU itu sering didoni. Demikian respon Bakolil yang sekaligus menjadi semangat kebangkitan perjuangan beliau untuk Nahdlatul Ulama. Hal itu yang akhirnya membangkitkan Singapodium untuk terjun ke ranah politik praktis dan melahirkan PKB sebagai media perjuangan politik Nahdien. Semangat dan perjuangan Mbah Kolil untuk Nahdlatul Ulama inilah yang menjadi nilai bahwa kemenangan hanya diraih oleh mereka yang berani. kita sedaya sakit rawuh dalam acara tahlil mengerti khol kaping walulas Romo Kiai Haji Muhammad Khalil Fisri kanti keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin kaping pun sholat masalam katurakan dumateng jujungan kita Nabi Agung Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi kanti kawontenanipun acara dongdal-dalu punika dados wasilah kita sedaya pikantuk syafaatipun benjang wonten kiamah, amin amin ya rabbal alamin hadirin para rawuh tamu undangan sedaya ingkang tansyah, kinurmatan kaula teng mriki badhe saken susunan acara dalam rangka mengeti haul kaping 18 Romo Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri Ingkang dumawah wonten ing daldal punika. Adicara ingkang sepindah inggih punika pembukaan. Mangga dalam rangka mangeti khol kaping 18 Romo Kyai Haji Muhammad Kholil Bisri ing daldal punika kita bikak sesarengan kanthi waosan Umul kitab. Liqtiqaimarudotillah wal syafaati rasulillah al-fatihah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما ترسون Adicara engkang mengko kalih inggih menika mukro'ul Quran saha waosan selawat badhe dipun isi panjenenganipun Rama KH Abdulloh. Dumateng panjenenganipun mugi-mugi jawangingan dipun sumangetaken. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم <applause> يا أيها النبي إن وداعيه الى الله باذنه وسراجا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عدا أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله wa alihi al-tahar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur muki mugi-mugi kanthi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an sawasan so, salat kula barokahipun lumebar dumateng sedaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin para rawuh tamu undangan ingkang tansah kawula hormati. Adicara ingkang angka 3 inggih punika sambutan sangking keluarga. Wontene sambutan keluarga badhe dipun wakili panjenenganipun Rama Kiai Haji Hanis Khalil Barok dumateng Romo Ki Haji Hanis Khalil Barok waktu lepas apa inginan dipun semanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata ila billah mafad Setelah yang kankuloh hormati para kiai, para sepuh, para alim Setelah yang kankuloh hormati para kiai, para baik secara langsung maupun virtual Alhamdulillah dalu menika kita tasih pinaringan kesempatan ugi kesehatan sehingga sakit kempal wonten majelis menika Shalawat so salam mugi kunjuk datang Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu ingkang kula hormati sedaya kemawon kula makili ibu adalah sedaya kakang adi kula anak mantu putu ngaturaken matur nuwun ingkang saestu anggenipun rawuh panjenengan sedaya nderek dongaaken kirim tahlil dhateng habah Salah jenengipun nyuwun ngapunten. Anggenipun hormat keluarga menika mboten saged sae. Mugi-mugi sedaya pinaringan berkah lan sae sam, samudayanipun. Amin. Mekaten engkang saged kula sampai akan sepindah malih matur nuwun wallah muwafik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur suwun hadirin para rawuh tamu undangan sedaya ingkang tansah kinurmatan adicara ingkang angka sekawan inggih punika waosan tahlil wandini wawasan tahlil badai karu panjenenganipun romo kiai haji khatib mabrur dumateng panjenenganipun wakdal sopangginan dipun semanggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>

wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sumayna khadrat umatil mu'minin wa jami'ah malaikat al-qurabin wa ila khadrat jami' Jami khulafai rasidin Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Usman Sayyidina Radiyallahu anhum Jami sahabat Wa tabi'in Wa tabi'in Ila yaumiddin Wa jami'i Wa khan Sultanin Masyid Abdul Qadil Wa jami'i Wa Wa الائمه الاربعه اولياء الاسلام وجميع ابائنا ومهدنا اصدقائنا مشايخنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين ونحوس خاصه الى روحي شيخي ومربي روحي محمد خليل وكي عديب وكي بين بين ان شاء الله مصطفى وغفر الله ذنوبنا وذنوبهم اقربنا بكرماتهم شرفنا بشرفاتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس لا لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الشراط المستقيم، شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام Zalikal kitabu la rayba fih Hudan muttaqin Alladzina yu'minuna bil ghaybi Wa yuqimuna shalata Wa mimma rzaqnahum yunfiqun Walladina yu'minu nabi ma'un zila ilaika wa ma'un zila min qablik Wa bil akhiratihum yuqinun Ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما بالسماء

Amana ar-rasul bima unzila ilayhi mir rabbi wal mu'minun kullun malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المشير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إشرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين <applause> <رحي> إرحمنا. <applause> ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد انما يريد الله ليودي عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أشعة مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل افضل الصلاه على اشهد مخلوقاتك شمس الدخان Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Adada ma'lumatika wa midada kalimatika Kullama zakaraka zakiruna wa khafal al al-ghafilun Allahumma shalli afdhal as-salati ala as-ahdi makhluqatika badri tujah Sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 'ada ma'lumatika wa midada kalimatika Kullama zakaraka zakirun Wa ghafal an zikrika Wa sallim radiyallahu ta'ala an syadadina ashabi rasulillahi ya jema'in Wa hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Wa la khawla wa la illa billahi al-aliyyil أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل فأعلم أفضل الذكر فأعلم أنه لا ilaha illallah kalimatul haqqi nahya wa nusul la ilaha illallah kalimatul hadqun subhanallah La ilaha illallah Kalimatul Haqq افضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله, إلا الله الله, لا إلاه, إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سيدنا محمد اللهم صل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمد <Ivan> آه. سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين القبل والوصول فرض ذنوبنا وذنوب المقربنا بكرماتهم شرمنا بشرف الفاتحة Matur mugi-mugi konte waosan tahlil dalam rangka mengeti khol kaping 18 Simbah Giri Muhammad Khalil Bisri barukahipun lumebar dumateng kita sedaya. Amin amin ya alamin. Adicara salajengipun inggih punika waosan manaqib saha mauidhoh hasanah badhe kasampaiken panjenenganipun Rama Haji Muhammad Romli dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan dipun sumanggakaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa hadara dalam ulama al-'azza para kiai para ulama lan para masyayih ingkang minulya al-mukarromah ibu hajah hajamusina khalil sohostya keluarga ingkang kawula mulyakaken Al-mukarram rama qiyaji Ahmad Mustafa Bisri saha keluarga ingkang kauloh mulia agen para santri pondok pesantren Rodo Tutolibin Kakung mewah putri setuai ingkang kauloh mulia agen. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik lan para sederek sedaya ingkang kawula hormati. Para pejabat pemerintah dari berbagai tingkatan ingkang dalu niki sampun berkenan hadir sedaya ingkang Mulia Agen. Alhamdulillah wa Wonten ing dalu niki kula nderek nglahiraken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karanten saged sareng-sareng kalayan panjenengan hadir dateng majelis haul. Beliau almarhum lahu Rama Kyai Haji Muhammad Khalil Bishri ingkang kaping 18 Mugi-mugi kemawon majelis khol boten ing dalu niki saestu dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala lan pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin Para rawuh ingkang minulya kawula namung nderekaken menapa ingkang dados kersanipun almukaromah ibu nyai Muhsinah Khalil ingkang sampun ndhawuh kula lewat utusanipun kala wingi kawula kapurih Nyampe akan manakib Manakibun beliau Al-Maghfur Lahu Haji Muhammad Khalil Bisri Lan mau idho hasanah Nun sewu poro rawo raosipun pun sangat aurat Saestu raosipun pun sangat aurat no malih ingkang singgunganipun kalayan manakipun beliau lahu. Nopo malih kok keseluruhan Sidik mawon niku Masya Allah nuwun sewu Pramila saking menika Ku nyuwun pangapun tin ingkang kathah Ku namung nyampekake nabo sing kula roii ngoten mawon, alaian beliau almaghfur lahu Mbah Khalil. Nggih sing kula rawi ngoten mawon. Nuwun sewu. Utaminipun dhateng panjenenganipun Al Mukarromah Ibu Nyai Hajah Muhsinah Muhsinah Khalil. Para rawuh ingkang minulya Mbah Khalil Bisri. Saksampunipun datang menpo ingkang dipun weani era reformasi Hai menikah Masya Allah para Rawo Kernten menpo menawi niki kapareng ulamamatur Hai Mbak bisri merupakan setunggalipun ulama besar Hai ingkang ageng wibawanipun lan ageng pengaruhipun. Ngaten menika saged kita tingali. Ketika era reformasi datang. wonten setunggalipun acara silaturahmi ulama-ulama Nahdlatul Ulama saking Jawa sampai luar Jawa. Ingkang jumlahipun wonten 100 ulama Betul main-main nih. Engkang jumlahipun wonten 100 ulama mengadakan silaturahmi wonten ing pondok pesantren Raudhatul Tolibin. Pondok pesantren Raudhatul Tolibin menikah sebagai tuan rumah. Wonten ing acara silaturahmi menikah piyambak para sederek. Enggih aslinipun. Nggih badhe ngleksanakaken para kiai-kiai NU menika kajian-kajian fikih ingkang sampun biasa dipun lakokaken wonten ing pondok pesantren-pondok pesantren seantero Indonesia saking pondokipun kiai-kiai saking nahdlatul ulama tapi poros derek setelah menikah beliau Kiai Khalil Bisri menyampaikan kondisi objektif warga besar jamiyah nahdlatul ulama pada saat niku panjenenganipun menyampaikan berbagai persoalan ingkang kaitanipun kalayan Nahdlatul Ulama lan ingkang kaitanipun kalayan warga besar jamiyah Nahdlatul Ulama khususipun ing antawisipun para rawuh enggih menika menyampaikan pentingnya kita memberikan wadah aspirasi khususipun saking warga besar jamiah nangto tul ulama Ing akhiripun, para saudara, sarang para kiai ingkang kang jumlahi pun sedere, kiyai, seratus kiai utai ulama kolowawu, sangat tersentuh sedoyo, dan sangat takjub menopo ingkang dipun, sampai akan beliau mbah kolil kolowawu. ingkang kang akhiripun sepakat, Wonten ing forum silaturahmi menika membentuk ingkang dipun wastani KPPB Komite Pembentukan Partai Baru. Ingkang jumlah personalipun wonten 11 ingkang dipun ketuai piyambak dening panjenenganipun almarhumurahul kiai Muhammad Khalil Bisri. lajeng sekretarisipun Kiai Haji Yusuf Muhammad saking Jember menika ingkang tujuanipun kalau wau ugi badhe ndamel partai anyar kang wadah aspirasine wong NU khusus proses demi proses proses demi proses Akhiripun sedoyo konsep matang ingkang dipun pandegani Mbah kalau wau sehingga dipun sampai akan kalayan pengurus besar jamiyah Nahdlatul Ulama kejawi ditampi sehingga PBNU sendiri juga menopo meniko ikut mendeklarasikan kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa Kolowau meniko merupakan kewibaan besar dan pengaruh besar beliau Mbah Holil dateng para ulama-ulama Indonesia, dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama khususipun. Para rawuh ingkang minulya, ingkang sakmangke ugi perjuanganipun dipun rasaken wonten ing ketua cabang Partai Kebangkitan Bangsa, beliau Gus Anis dan sedaya punggawa punggawa-punggawanipun. Nggih mugi kita dongakaken mawon mugi-mugi sukses ini pun membawa aspirasi politik khususipun warga jam jamiyah nahdlatul ulama amin Allahumma amin para rawuh ingkang minulya ingkang angka kalih ing dalem masalah kiai nun sewu para Mbah Khalil nopo malih ketika beliau menikah dados anggota DPR wonten Semarang sampai wonten ing Jakarta DPR RI, sampai pada menjadi anggota MPR, boten ninggalaken ngaji seok. Sanet perhatosanipun beliau menika dhateng santri. Nuwun sewu sak ngertos kula, ngantos panjenenganipun menika gera, mulai dari Semarang. sampai wonten Jakarta menika ingkang dipun sebat mboten wonten sanes kejawiwisantri nggih nuwun sewu kula wonten Semarang nggih nderekaken Ki Hazim, Ki Ketika wonten ing Jakarta uji ping kalih kula nderekaken kanca konco tuwi Mbah Khalil ingkang beliau kala rumiyin menika nembe dipun sipak kalayan bunyai bisri almarhumah. Menika menika ing antawisipun ingkang kula ngertosi Mbah kholil, ing dalem masalah manakib ingkang boten sedaya kula mangertosikalawo. Inggih namung menika ingkang kawula ngertosi. Mila sedaya kekurangan kula nyuwun pangapunten khususipun Ibu Nyai Hajah Musina Khalil Soho Sedoyo Keluarga saat terasipun para rawuh nuun sewu Kula panjenengan sebagai warga besar Jamiyah Nahdlatul Ulama monggo kita sarang-sarang syukur dhumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang nembe kemawon NU duwe gawe gedhe inggih menika muktamar ingkang ke-34 wonten ing lambung Alhamdulillah wa Dengan kondisi Engkang tasih makaten Ternyata Jamiah Nahdlatul Ulama Dipun paringi sukses Anggini pun melaksanakan Muktamar yang ke-34 Di Lampung Sehingga Dengan terpilihnya Rais Am Jamiah Nahdlatul Ulama Al Mukarrom Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Pengurus Besar Jamiyah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Sakup saking Rembang. Kanti syukur kita menikah para sedherek mugi-mugi kemawon beliau-beliau yang terpilih oleh perwakilan-perwakilan dari berbagai cabang Jamiyah Nahdlatul Ulama Bukan hanya sekedar dari Indonesia, ingkang ulang ngertos saking luar negeri juga banyak dari cabang yang ikut hadir dalam pelaksanaan muktamar menikopi ya Mbak. Mbak menawi mboten lepat wonten 31 PCI. Ngaten Pak Kanjeng Insya Insyaallah menika. Mila saking menika para bapak dan para sederek kita sebagai warga besar jam Nahdlatul Ulama, monggo kita dongaaken. Anggini pun terpilih pun Gus Yahya Mbah Miftahul Adyar Sampai pada melengkapi pengurus PBNU Menikah leres-leres Bikantuk pitulung hidayah Saking Allah subhanahu wa ta'ala Dapat membawa dan mengembangkan jamiah Nantot ulama Bukan hanya sekedar di negeri kita Republik Indonesia Tapi sudah ternyata sudah sampai pada dunia luar amin Allahumma amin engkang unik malih poros jerek ketika pembukaan muktamar jamiah nahdlatul ulama teng Lampung menika ingkang sangat mengesan ingkang kula ngertosi sambutan presiden Republik Indonesia kata yang sangat menukik bagi kita dan sangat harus kita renungkan apa sebabnya sampai presiden menyampaikan seperti itu Penyampaian ini apa? Kesuksesan vaksinasi nasional karena Nahdlatul Ulama. Kesuksesan vaksinasi nasional ini karena Jamiyah Nahdlatul Ulama yang dimulai dari Jawa Timur sampai semuanya. Dan ini kita nyatakan bukan hanya sekarang petugas-petugas atau relawan yang mencari orang untuk divaksin, bahkan sekarang banyak warga kita yang mencari vaksin itu sendiri. Ini. Lah, menawi kita tilik saking menika para rawuh, anggap menika ugi persoalan yang besar di tingkat nasional, tapi juga banyak persoalan-persoalan atau peristiwa-peristiwa yang lebih besar di negara kita Republik Indonesia. Penyelesaiannya juga jamiyah nahdlatul ulama. Coba renung ke ini. Coba renung ke. Ketika Pak Harto menginstruksikan semua organisasi baik Islam maupun politik harus berasaskan tunggal Pancasila. Siapa yang menyelesaikan pertama? Jamiyah Nahdlatul Jamiyah Nahdlatul Nah, Ulama. Tang Muktamar 27 Tegene Situ Bondo tahun 1984. Setelah NU NO menyatakan diri menerima azas tugal Pancasila, baru semua organisasi politik maupun keagamaan baru ikut apa yang diselesaikan oleh Jamiyah Nahdlatul Ulama. Napa niku tok mboten? Masih sangat banyak peristiwa-peristiwa besar Yang penyelesaiannya itu NU Coba jenengan renung ke. Penjajah Belanda di Indonesia 350 tahun kurang lebih Siapa yang menjadi garda depan Untuk merebut kemerdekaan monggo kita renung ke. Dengan seruan Bahasim As'ari Ki Wahab Hasbullah Dan pendiri-pendiri NU yang lain Alhamdulillah bergeraklah Berbagai komponen bangsa, bersama-sama jam ya, Nahdlatul ini di dalam merebut kemerdekaan, belum lagi di dalam mempertahankan kemerdekaan. Berapa bulan Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan dengan Bung Hatta? 21 Oktober 1945 datang India Belanda. Sintensing berbuat pertama kali. Sintensing berbuat pertama sekali. Nah, untuk ulama yang digemborkan oleh Mbah Hasim As'ari berserta kiai-kiai yang lain bersama-sama santrinya. Sehingga disusul, diperintahkan Bung Tomo oleh Bung Karno ketemu Mbah Hasim bersama-sama di sana berhasillah mempertahankan kemerdekaan sehingga India Belanda Belanda engkang dari negara kesatuan Republik Indonesia ini belum lagi Para bapak lan poros deres di dalam mengisi kemerdekaan ini sangat luar biasa Nahdlatul Ulama sangat luar biasa ya kok enggak tapi jenengan jenengan perhatus akan tentang tasamuh tasamuh yang menjadi prinsip perjuangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama toleransi ingkang gembor ke sinten pertama kali Jam'iyah Nahdlatul Nahdlatul Ulama niki masya Allah luar biasa Nahdlatul Ulama ini. bukan hanya sekedar itu juga yang dinamakan amar makruf nahi mungkar kita tahu sendiri di berbagai daerah apa yang dilakukan mereka-mereka yang tidak senang pada NKRI. Nek nah Ulama, Mari kita amar ma'ruf nahi, nahi, mungkar. Amar ma'ruf tapi harus kita laksanakan bil ma'ruf, nahi mungkar juga harus kita lak kita laksanakan bil bil ma'ruf. Inilah indahnya jamiah Nahdlatul Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu nek kula nyimpulke NU NO niku uli enggak mau Islam lan negara kesatuan Republik Indonesia wis indah luar biasa tidak ada organi yang sasi yang lain apalagi ke melebihi podo wahid mboten mboten setuju ya setuju mboten lu niki sejarah niki nek kula panjangan mboten ingat sejarah niku Masya Allah nanti kita akan kehilangan jalan Cepinun sebu naskah resolusi jihad Mengapa baru Presiden Jokowi? Karena naskahnya dipetik kemaskan oleh mereka-mereka mereka yang tidak senang pada NU atau mungkin tidak senang pada negara kesatuan Republik Indonesia. Menikah para bapak dan para sederek sedaya, cekap anggen mulo matur, kirang langgeng pun nyuwun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Hadirin para rawuh, tamu undangan sedaya ingkang tansah kinurmatan. Adicara ingkang angka terakhir inggih punika doa ingkang badhe kaisi panjenenganipun Rama Kiai Haji Hamid Mabrur. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan dipun sumanggakaken. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم يا عبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت الله غير المغضوب بسم الله, بأل الله, بأل الله. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ يا ربنا نرحم كما ينبغي لجلال وجهك ولعدلك اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع أهوالها وتقضي لنا بها جميع الحاجات ودهرنا بها من جميع السير وترفعنا بها إنك لدرجات وتبلغنا بسرعة في جميع خير ربنا يا الله تقبل عاش مثل سوره سوءا الله وما أهلنا ما صلينا ما سبحنا هدية واسلا.

ووصولهم وغفورهم ومن حوالينا من الله. اللهم اغفر لنا واغفر لهم اللهم انزل رحمة على القبور من اهل لا اله الله ربنا الف بنا قلوبنا واصلح لنا بين وادنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفائشة مظهرا وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأنتم علينا إنك أنت التواب وأجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابلها وأنتم علينا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وأرحمنا كوننا لنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهي يا إلهي kot kafani an suani la yan ta mang sudi wa ridho ka allahumma inna nas'aluka ridho ka wa na'udzu bika min syarri rabbana taqabbal minna innaka as-samiu ad'a ya maulana innaka anta tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbikal azim wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah wa wasukrullah tahlil dalam rangka mengetikhaul kaping wals simbah Ki Haji Muhammad Kholil bisri ing daldal punika sampun kalampah ganti lancar lan sampurno lan sakking Kaula pribadi Mbok mennahi wonten kekirangan Kekhilafan baik subuh Siito utai punopokemawon ingkang boten ngersepaken demateng panggalih panjenan sami Kaula nyun Pangapunten ingkang sa'kada-kadaipun Walafuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh